Siapa sih yang gak kenal dengan chefpreneur Salt Bae? Pria bernama asli Nusret Kokce ini sedang jadi perbincangan lantaran banyak sekali pelanggan yang tak puas karena perilaku pelayannya. Dikutip dari Detik, beberapa karyawan di restoran milik Salt Bae, Nusret memilih untuk mengundurkan diri karena tekanan kerja. Resto itu menyajikan makanan dengan harga fantastis yang menarik orang untuk mencoba menu termurahnya saja, yaitu salad dibanderol dengan harga 500 ribuan rupiah. Lalu, jika Anda ingin makan steak berlapis emas, harganya mencapai puluhan juta rupiah. Namun, harga mahal jika tidak dibarengi dengan kualitas, banyak kritik yang bilang makanan di resto ini rasanya biasa saja, tidak sepadan dengan harganya. Resto Salt Bae juga memiliki kontroversi, salah satunya terkait tuduhan rendahnya gaji karyawannya. Salah seorang bartender di Yunani bahkan pernah bilang bahwa ketika Anda bergabung sebagai karyawan Salt Bae, Anda harus siap dipecat kapanpun. Beberapa pekerja wanita lainnya juga menyebut adanya ketimpangan gender yang membuat para pekerja wanita direndahkan. Bahkan dianggap tak layak menduduki jabatan lebih tinggi. Selain itu, beberapa di antara mereka juga ada yang pernah melaporkan tindak kekerasan dari rekan kerja atau dari Salt Bae sendiri. Nah, di balik kesuksesan Kokce sebagai seorang chefpreneur, ternyata ada kisah cukup pilu yang tentunya bikin Anda kaget. Pemberitaan yang muncul di media sekilas menciptakan persepsi kepada kita bahwa ada kemiripan antara kisah Salt Bae dengan kisah toko chef di serial Netflix Hunger yang cukup populer. Mau tahu lebih lanjut fakta mengenai Salt Bae? Berikut ulasan singkatnya dirangkum dari berbagai sumber. Kokce merupakan siswa yang dulunya tidak tamat SD. Kokce lahir di Erzurum, Turki dari keluarga etnis Kurdi. Pria kelahiran 1983 silam ini ternyata tidak lahir dari keluarga mapan, melainkan justru sebaliknya. Kabarnya, Salt Bae kecil terpaksa berhenti sekolah saat masih kelas 6 SD. Karena berhenti sekolah, Kokce harus bekerja sebagai tukang jagal di salah satu distrik di Istanbul. Sayangnya, informasi mengenai bagaimana Kokce meraih kesuksesan memang jarang diketahui publik. Namun, cerita tentang perjalanan merantau Kokce memang tertulis di Wikipedia. Berdasarkan informasi, Kokce memang pernah merantau ke Argentina dan Amerika Serikat antara tahun 2007 dan 2010. Di situ, dia dikabarkan sempat bekerja tanpa digaji sama sekali. Tujuan dia melakukan hal itu adalah karena dia ingin belajar. Sepulangnya dari Amerika Serikat dan Argentina, dia mendirikan resto di Istanbul dan gak lama kemudian di Dubai. Selain itu, gaya Salt Bae yang nyentrik ini menjadi perbincangan di media. Bukan hanya cara menabur garam, tapi juga dalam hal memotong daging. Kabarnya, video viral itu diposting oleh akun Twitter restorannya. Alhasil, netizen langsung bereaksi dan dari situlah orang-orang mulai penasaran dengan sosok Kokce. Nama pria ini pun langsung dikenal di kalangan selebriti, politisi, dan seluruh orang-orang top di dunia. Meski kerap dipuji, Kokce juga seringkali menerima kritik pedas dari beberapa pihak. Restoran yang dikelolanya merupakan restoran kelas menengah atas. Harga menu-menunya tentu sangat mahal. Di tahun 2018, sebagai sebuah steakhouse, Nasir Ed mendapat banyak review negatif. Bahkan, ulasan-ulasan itu sempat muncul di New York Times. Kokce juga mendapat kritik pedas. Akibatnya, banyak orang bilang Resto Salt Bae di mana-mana sekarang sepi. Terus gimana? Popularitas dapat mengangkat bisnis hingga laris? Namun, perlu diketahui, untuk mempertahankan kelarisan, popularitas saja tidak cukup, akan tetapi kualitas dan pelayanan juga harus dipertahankan. Selain itu, menjaga reputasi juga penting karena apabila reputasi rusak, maka otomatis popularitas juga akan hancur dan bisnis pelan-pelan akan jadi sepi. Nah, itulah cerita singkat mengenai Salt Bae dan perjalanannya. Jika konten ini bermanfaat, follow dan share ya guys, dan jangan lupa untuk komen di bawah ini. See you on the next video, bye!